안녕하세요, 친구들. 오케이, 랑수님. 안녕하세요, 친구들. 니하오, 니하오, 메이메이, 니하오. 하친 더 쿠원. 아쿠 마도 쪼 방앗 에망. 이야. 아쿠 퍼스 가 엉가 요 katanya tuh. Yuk, ini nggak diganti tuh dikira tuh. Ayo gue cinta yo username-nya. Untuk aja. Ganti dulu ya. Ditungguin dari siang. Iya ya. Katanya ayo sekarang aja. Aku tuh tadi tuh lagi main guys. Aku tuh aku sama Gen 12 yang lagi kosong itu. Mau ngerayain ultanya Nala Chang. Nala Chang. Terus tiba-tiba ada seseorang di sini. Siapa tuh? Tuh siapa tuh katanya tuh. Aduh, Nala ucapin aku ulta. Happy birthday. Happy birthday to yours. Oh iya. Iya sama i banyak i yang 1 September Delin juga. Iya sih. Ya kan? Kamu sama Naila ya? Iya. Iya. Wah, aku hari ini mau unboxing. Aku mau unboxing give. Never give up. And never surrender. Never give up. Never ever kangen. Kangen. Yeah, I know. Aku emang suka kangenin itu. Thank you. Poni aku kok gak bener ya? Tau gak guys? Tadi poni aku udah segini gitu loh. Secepat itu. Makasih Kak Michelle atas kasih hantunya. I'm a kitten. Aku mah inget. I just need a me. Lah, ya. Lah, lah apa? Weh, makasih ya. Kamu sih hari gitu. Iya. Fansnya senang deh pasti. Iya senang banget. Makasih Kak Ical atas jetnya. Jet. Kamsahamnida. Panas. Masih panas. Iya. Wah hebat ya berarti itu. Makasih ya Tale. Wih, telu kembali. Annyeonghaseyo Telu. Dia baru keluar kalau misalnya di kode guys. Orangnya emang sombong banget. Ayo gue cintayu. Makasih Kak Asa atas kasih hantunya. Makasih ya. Apa dia mah idih masih aja. See you Vici, see you. Emang udah ketahuan mau Vici sama aku. Apa sih cabi mah aku mah enggak cabi. Makasih ya, Telu. Aku enggak cabi, aku cabi deh. Ya deh aku cabi. Nanti aku diet biar enggak cabi. Jangan. Enggak, aku udah mau cantik. Diet. Enggak mau diet. Makasih Kak Patur atas kasih hantunya. Si paling kode-kode deh kamu apa sih kamu mah? Kamu mah sombong. Aku enggak suka ih kamu mah sombong. Sekarang sombong. Enggak, cinta yuy. Ya udah maaf. Cabi gemas emang iya. Emang iya. Makasih Kak Wajid Nur. Kak Wajid, makasih Kak Wajid atas kasih hantunya. Kalau di sini PP-nya enggak biru ya, Kak? Sorry. Kenapa WKWK, Kak? Kenapa kamu WKWK, Kak? Asik. Kenapa kamu WKWK, Kak? Hai Naila, kamu udah makan udah dong tadi. Makasih ya Telu atas kasih hantunya. Aku mau buka ini guys, mau buka kado unboxing. Oke,
Per apa per? Izin lift dulu ya. Tahu nggak makan apa? Makan sushi. Udah lama gak ketemu. Iya. Udah lama banget gak ketemu. Makasih ya Kak Edison atas kasih hantunya. Makasih Kak Edison atas kasih hantunya. Sarang ya. Ngapain aja? Hari ini aku main sama Oni. Makasih Kak Edison atas kasih hantunya. Aku mau buka dulu nih dari ini nih satu nih ada nih. Banyak guys, nyata guys aku ada ininya, ada apa namanya? Giftnya ada banyak. Makan sushi. Makasih Kak Sena atas kasih hantunya. Makan banyak sushi, es krim, udon. Naila sama kamu man. Man lan. Iya, besok mau kudu. Safe flight ya. Nanti kalau udah sampai ya gimana ya? Susah kan? Enggak, besok. Oh iya kita. Nanti ceritain ya di FC ya, oke. Atau enggak pas ketemu. Oke. Makasih Kak. Siapa tuh tadi? Ada boneka Oni juga. Tadi tuh siapa? Makasih Kak Derhil Dwi Lutfi atas kasih hantunya Kak Edison juga. Makasih Kak. Oke, ya nanti kabarin aja walaupun aku bingung kabarinnya gimana. Gimana kabarinnya? Makasih ya Kak. Makasih Talu atas kasih hantunya Telu. Gift aku udah sampelan. Emang kamu nge-gift? Oni itu biasanya enggak mau linap sama siapa-siapa, tapi terimanya cuma aku doang, guys. Ah, I'm so happy. Terima kasih Kak Gift-nya. Makasih Kak Denby atas kasih hantunya. Linap berdoa dulu, iya. Ya. Jadi gift doa dari jauh. Stop ya, stop apa ya? Makasih Kak Denby atas kasih hantunya. Dia si paling gak bocil. Iya si paling gak bocil. Nih aku mau buka dari Kak Adil Kirom dulu. Sekarang dia udah umurnya udah 17 tahun. Ada dari Kak Adil Kirom. Makasih Kak Denby atas kasih hantunya. Kita open ya. Dari Kak Adil Kirom. Ige buyen deh. Pinnya jatuh. Iya. Lucu banget. Pouch. Aku hari ini bawa di rumah Oni yang biar pipinya kecilin. Kayak oh iya, kamu bawa? Iya, bawa. Kayak gini. Kemarin 1 detik coba tapi Oni kayak sesak tarik nafas kan. Sakit banget. Enggak sakit sih, kayak enggak enak pokoknya. Makasih ya Kak Jess atas kesalahannya. Tadi kayak pakai masker hitam terus ada di stream. Gift aku ada gak? Aurel Alana ini lucu banget guys. Lucu banget. Makasih ya Nizaru Arayau atas kasih hantunya. Makasih ya Nizar Arya Emot Robot atas kasih hantunya. Kalau 20 tahun gimana naik? Guys lucu banget. Ini tuh kayak yang kayak kayak tau gak sih yang di Korea itu? Ada kan guys yang kayak di Korea itu yang kayak ini MPLS real ya real. Makasih ke gift-nya. Iya, aku MPLS real. Aku tuh anak baru masuk. Jadi aku masuk MPLS. Mohon bantuannya ya semua. Mohon bantuan ya semua itu topilan. Hah? Ya ditanya juga ada gift-nya. Kamu mah hoax, kemarin kamu hoax ngomongnya. Tapi hoax. Makasih ya Kak Iki atas kasih hantunya. Mang iya MPLS. Iya MPLS. Itu peci.
ke kos. Ini lucu banget guys, lucu iya, itu. Aku pernah nginap rumah. Lucu itu. Next pertama ya. Kali aku Trisha. Terus next. Is crunchy. Lucu banget. Nah, Rika juga pernah. Makasih ya. Makasih kak. Makasih kak. Adil Kirom, makasih Kak Adil Kirom. Pakai coba di kepala. Enggak ya, ini bukan peci ya. Ini tuh buat pouch make up, guys. Begini. Tuh, kayak gini. Ligu. Makasih Kak Fatur atas kasih hantunya. Bagus. Ya. Aku tiga banyak. Makasih ya Kok Kevin atas emas batangnya. Kamsahamnida cinta. Waduh, neponirer. Baik aja. Makasih ya. Makasih Kok Kevin. Ya, udah komennya udah. Semuanya panggil Kok Kevin. Makasih ya Dek Nizar atas kasih hantunya. Kita buka. Ini pasti aku pakai guys. Ini tuh kayak buat make up juga bisa. Terima kasih Kak Gifta. Kayak kalau misalnya kalian mau jalan-jalan pakai ini juga bisa. Lucu banget. Aku mas, makasih ya Kak. Makasih, lucu banget. Ada ininya enggak? Ada suratnya guys, yes. Makasih Kak Adil Kirom, pakai di kepala. Emang aku enggak tahu. Kalau aku enggak bohong ya guys, aku sumpah. Makasih Kak Gifnya, makasih kepo-kepo cantik. Galak banget, enggak aku marah-marah. Aku enggak marah-marah. Iya maaf ya, aku enggak marah-marah. Aku geng sana yoy. Itu kira, nah itu umurnya 13 atau 14. Aku enggak marah. Aku kira. Makasih ya Dek Nizar. Udah mantap, aku kira 15. Kak Nizar atas kasihannya. Kansanta. Takut ah, enggak takut. Ini Kak Jess, itu Kak Jess. Jessi kacang apa Jess yang lain? Makasih Kak Jess atas kasih lantunya. Gak tahu oh. Jessi kacang. Halo Jessi kacang. Halo Jessi kacang. Anjong Jessi kacang. Kangen aku ya Jessi kacang. Pulang dari Dubai ya biar ada teman-teman tahu gocinya nanti. Iya. Teman-teman gocinya nanti. Ini juga 18 guys. Cinta yuk. Ah stop. Aku juga. Ah. Kita. Tua. Makasih ya Jessica Chang atas kasih hantunya. Udah bergerak. Apanya? Live-nya. Udah bergerak apa? Aku mati tadi. Aku enggak, aku masih. Yes. Yes. Tadi ada siapa tuh yang kasih lagi? Kak Saidi lah. Makasih Kak Saidi lah. Oni juga 18 tahun. Nala 16 tahun. Lakeland, emang like ya? Kelihatan-kelihatannya. Makasih ya, Dek Nizar. Makasih kok Nizar. Sekarang kok atas kesantinya. 17 tahun. Kalau kita kelihatan. Surat ini aku bakal baca sendiri, guys. Kalau duduk di sini emang ada apa? Hamin 13. Hamin 13 apa sih? Aku enggak tahu ya. Emang Hamin 13 apa? Enggak tahu. Naira tuh bikin sakit hati gitu loh. Nggak aku enggak mau. Ada apa? Nangis aja sih. Sakit hati aja. Naira sekarang gitu, guys. Dia mah gitu. Makasih Kak Jeff-nya. Makasih Kak Jeff atas kesehatannya. Hamin 13 hari libur. Iya ya.
Iya, hari ibu. Kado dari Omni, ulang tahun aku. Boneka besar banget. Penguin. Demi apa? Boneka dari kamu. Ulang tahun aku. Oh iya. Lupa, lupa, lupa. Sorry, sorry. Kayaknya kayak iya. Oh, suka boneka ini aja, kayak gitu ya? Iya. Oke. Okay. Makasih Kak Nazriel atas kesantunya. Enggak, jadi tuh kemarin tuh tahu nggak, aku tuh susah banget, aku susah nyari kado buat kamu apa, yeah. Karena di situ kan kayak tiba-tiba, tahu nggak, mamaku ngechat aku, iya, jadi itu tuh direncanain, iya, kan ada ibu-ibu, mama kita, terus tuh abis itu ngomong, kamu ikut kesini gitu, terus aku kayak, aduh hadiah apa, terus aku nyari yang paling deket guys, aku nyari paling deket, terus aku nyari yang paling gede, oh, yang paling kelihatan. Iya, yang paling kelihatan kayak mewah. Ya udah, terus aku akhirnya beli yang itu. Bagus, bagus. Tapi bagus kan? Iya, bagus. Kayak enak banget buat tidur. Iya. Aku mikirnya kayak gitu, kayak bisa buat peluk. Iya, bisa peluk. Tapi aku cuma peluknya. Iya. Ah, sakit hati. Aku ada di bed ya, kalian pernah lihat. Aku di belakang ada. Iya. Makasih ya. Kayak gitu, guys. Jadi aku kayak mikirnya yang bisa berguna apa sih, itu berguna aku untuk buat tidur kosong, iya. Gitu. Sekarang aku kosnya ada gini, aku ada pajangan. Aman gak ya aku tunjukin itu? Gak apa-apa sih kalau itu mah. Gak apa-apa ya. Ada kipas tapi guys, malu mah aku ya. Naila mana lagi? Lana lagi di depan apa? Ada kipas, berantakan. Ya udah deh, aku mah vlog sedikit ya. Iya guys. Iya. Walaupun saling berantem. With me. Iya. Emang kalian kalau temannya 3 jam telat? Itu enggak 3 jam. Kan aku udah bilang aku enggak bisa datang jam segitu. Berapa jam ya kita? Coba lihat. Aku buat ini. Aku buat au. Ya. Nairatsa. Iya. Nih guys, aku buat ini. Kan kita Ya, udah ya, sorry. Soalnya jam 4 mau sampai kan. Terus Omni itu sampai. Omni itu jam 5 OTW guys. Jam 5 OTW. Kamu diam, kamu jangan gitu. Jam 2 harus sampai. Makasih Kak Kenneth atas susu emas batang ya. Makasih banyak Kak Kenneth ya. 1, 2, 3, 4. Makasih Kak Kenneth. Diamin aja ya Naira Chan-nya di situ. Aku kita ngobrol aja di sini. Bang Yuwon. Jam 5 baru sampai. Jadi 2, 3, 4, 5. 4 jam telat. 4 jam guys. 4 jam. Oh, astagfirullahalazim. Oh my god, I'm so tired. Jadi harus marah guys, kalau temannya 5 jam, 4 jam telat, kalian emang gak marah? Oni gak marah? Marah kan? Terus aku gak jawab-jawab. Iya, dia gak jawab-jawab. Terus abis itu ngejawab ngomong kayak gini. Udah sampai marah. Makasih Kak Kevin. Makasih Kak Kevin atas emas batangnya. Sarang ya. Tapi di situ aku kan udah bilang aku lagi beres-beres. Aku enggak bisa datang jam segitu. Tapi aku udah bilang enggak usah beresin-beresin. Ya kamu kok enggak beres-beresin, kotor di sini. Papa kan kita family bestie. Enggak kucing. Kamu mau tidur di bawah? Iya. Ih, dia mah aneh. Kan akunya enggak enak. Ya udah. Hukumannya adalah kamu harus memberikan aku. Oke, jangan dengeran guys, jangan usah dengeran. Alasan mulu. Apa? Tetangga aku kayaknya gak ada lagi deh guys. Sebelah sini. Apa? Kosong. Tiba-tiba? Iya, hilang lagi. Kayaknya aku mah kasihan deh mas sama tetangga aku. Semangat ya tetangga aku. Gara-gara Oninya. Aku berisik. Iya, betul banget. Pintar ya, kok tahu ya kamu? Pintar banget, tepuk tangan. Enggak guys, itu pengusiran secara otomatis gitu loh guys. Jadi itu kayak
dia baru pindah terus kayak jadinya kayaknya kok berisikan, jadinya pindah lagi. Kan kemarin kamu bilang udah samping aku udah nggak kosong kan? Iya, terus hilang lagi. Soalnya ya aku berisik. Sumpah, iya beneran. Gak apa-apa, gitu aja. Aku nggak punya tetangga sama sekali. Next ya, kita gosing. Next aku dari Kak Indah Tau. Makasih Kak Sena atas kasih hantunya. Indah Tau. Indah Tau. Itu jam 12 chat. Indah Tau. Aku enggak jawab. Jam 3 chat lagi. Maksudnya Kak Indah ini. Masa gift aku kan? Gak ada sih, ada deh kahyanya mah. Oninya bilang jam 4. Enggak, parah-parah apa dia ya, mah parah-parah. Enggak. Maksudnya tuh Kak Indah ini. Lama banget Oni. Apanya? Nge-lag ya? Gak jelas ya mah. Kok Ebi? Kerja Oh iya. Padahal aku nggak kelihatan. Ah iya. Lucu banget. Ayo kita off air bareng lagi yuk. Terus Oninya. Iya. Pegang poni aku. Iya. Nanti kita gimmick gitu. Oh gimmick. Gimmick guys. Oh my god. Iya. Enggak. Tapi kemarin nggak gimmick itu beneran. Sekarang kita gimmick lagi. Nanti kita gini, ayo di depan situ ya, biar difoto, ya. Biar difoto ya, ya. Terus kita bener-benerin lagi. Terus nanti hashtag Nai. Hashtag Nai. Udah ngomong. Hashtag Nai. Iya lah Nai. Enggak. Bikin udang bumbung. Apa udang bumbung? Aku lupa ngecas lagi. Ditunggu gimmick selanjutnya. Oke. Dia mau off kamera langsung digoreng. Maksudnya apa? Digoreng apa? Dimakan pakai nasi. Aduh, kalian jangan makan aku dong. It looks so yummy. So yummy. Udang. Tapi aku itu hari ini kayak tipsal ya Vici bulan ini. Apa aku udah tahu kamu, kamunya tipsal. Aku bangunnya pagi dandan, aku lagu. Aduh, hari ini bisa jadi sama Oni, bisa jajan. Tapi guys, fun fact, besok aku udah menjadi tilte. Kayak suaranya bagus banget emang aku. Aku udah jadi tilte besok. Kamu mah anak-anak aja. Kok bisa? Kok bisa? Bisa dong, bohong. Enggak bohong, besok aku bohong guys, bohong. Jangan bohong. Jangan bohong. Enggak bohong. Jangan bohong. Enggak bohong. Besok no. Besok aku udah jadi JOT karena besok aku udah PKL. Besok aku udah PKL. Aku udah punya KTP. Jadi kalau misalnya JKT48 mengeluarkan merch, aku akan turut andil di merch itu gitu loh. Aku udah dikasih tugas loh di hari pertama. Terima kasih sama dekatnya, terima kasih. Ah, itu dia. Wah. Wah, anak desain juga tuh yang komen tuh dikira-kira. Ih, ngapain? Aku udah dikasih tugas, guys. Beneran, real. Jadi kan dites juga ya, guys, di JKT48 kalau mau magang. Jadi tuh kemarin tuh pertamanya harus minat rumah. Jadi tuh kemarin suci, tuh okay? Gitu udah deh. Gas sabar lihat hasil. Iya, aku masih pemula, Kakak. Jangan begitu dong. Itu tangan kamu gosong, weh. Kenapa, weh? Enggak gosong. Ini tuh aku lagi nyoba shade. aku kan naruh di sini ya, Naira. Aku naruh di sini. Terus mereka kira tangan aku aneh. Ini tuh aku nyoba make up. Aku belum hapus. Ini aku nyoba make up. Terima kasih. Habis enggak swatch. Thank you. 13 boleh enggak sih? Belum aku. Ohnya aku kasih tau kan face aku ada cowok terus umurnya udah kayak apa? Kakak-kakak umurnya. Terus tapi
apa? Apa? Ikut audisi Gen 13 tahun. Iya, tahu. Udah lihat kan fotonya? Lihat tweet. I am so kaget banget. Ketawa, beneran-beneran ambil kertas, terus foto. Lucu banget, I love you. Enggak. Itu fans Fritzy sama aku. Jadi tuh ini tuh tadi aku tuh kan ke mall, terus habis itu aku nyoba-nyoba gitu, guys. Mau aduh. Boleh tuh. Oh iya, iya guys, kayak misalnya birthday shirts, mungkin ada juga yang aku hiasin aku gitu-gitu. Ya, okay, thank you ya Kak Arini. Enggak tahu juga sih. Tapi aku pokoknya intinya hari pertama udah dikasih tugas, guys. For real, aku kayak sekarang udah mikirin dari sekarang karena udah dikasih tahu buat apa, tapi aku sekarang belum kasih, belum ya. Itu belum mikirin, takut art block deh besok deh aku. Guys, udah lihat gift-nya enggak dilanjut tadi. Iya, sorry. Yang ini dibuka enggak? Di YouTube Naila sama Omni harus nonton. Yang ini dibuka enggak? Kasih merdekanya. Yang ini dibuka enggak? Skip dulu ya. Kita buka dulu dari Pak Ketum. Awalnya pikir aku pernah lihat tahu di TikTok kayak konsepnya kayak gini. Wah. Robek Pak Ketum. Pak Ketum robek. Pak Ketum kiu-kiu. Robek. Enggak, tapi aku tahu ini dari Pak Ketum, berarti aku tahu. Parah. Ih. Parah apa? Pasti banget ya, suka enggak? Enggak. Enggak. Ya udah, ini dari Raffi Prasetyo. Kita open ya dari Raffi Prasetyo. Raffi Prasetyo. Oh, WK. Oh, orangnya langsung dateng. Oh, jarang-jarang nih, guys. Nonton orang ini nih, guys. Oh, langsung dateng gitu, keren. Lah, aku lah apa? Ya kan, real kan kamu mah. Cinta. Maaf, Min. Hih. Hih. Kita open gak sih? Kecewa. Enggak, itu gak ada. Iya Allah, dia mah begitu semuanya. Cinta, enggak, yang penting kan aku masih inget ya Raffi Prasetyo Nim. Kita open ya. Penonton kecewa. Makasih, huh? Makasih ya, semangat ya guys. Huh? Huh? Kita open ya, kita open. Oh, iya boyo. Igun jadi sini rambutnya? Ada orang Jepang gak ya? Aku mau. Coba buka ya. Ini jersey. Jaket. Lucu banget. Cocok. Aku mah cocok semua. Lucu banget. Gak tahu beli di Myeongdong itu. Kelas. Oh, ini dari Korea. Oh, yang Korea kemarin ya. Oke. Okay. Oh, lucu banget. Gak apa-apa, kan aku juga gak bisa bahasa Indonesia, tapi bisa. Ini keren banget. Jadi kita, kalian harus coba. 진짜요. 아, 귀여워요. 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 그럼 뭐가 뭐 아빠 나한테 뭐. 귀여워요. 감사합니다. 마카시야. 빡 끝뚱. 그냥 아까 간증인데. 비알 비알가 다 쪼끗쪼끗냐. 아다 오란 잡파디야야. tapi bas belajarnya susah ya. Nah, oh, aku sekarang jadi orang Korea. Dari Korea. Naira, aku sekarang orang Korea karena ini dari Korea. Oh, beneran? Iya. Dia keren banget. Walaupun enggak kelihatan juga keren banget. Maksudnya mata aku. Oh, iya, kamu udah buka lens ya? Iya. aku orang Korea. Dari dulu udah orang Korea. Iya, I know.
Ah, lucu banget kayak Korean style. Thank you ya Pak Ketum ya. Makasih Kak Ditya ya atas kesehatannya. Naila, apa arti kita open bakyun, again? Arti bakyun itu hati tembak kalian suara. Lucu banget. Kita lihat berapa won. Kayak contoh aku nyawi. Wonnya di udah pinter kan, guys. Aku gitu kira sama dia enggak ngerti. Wonnya ditutup sama dia. Gitu. Aduh, kayak gitu. Itu perasaannya kayak bakyun. Ditutup wonnya sama dia. Padahal sama aku pengen lihat OB wonnya berapa. Ya, kita baca ya belakangnya. Aku baca. Pemian. Toshi to shi to pyo chingude. Kurande ori korar da toki kugo ori ni jepun anjata pyo pomme tahar poshi tahar. Aku itu namulayo artinya. Awalnya ini nggak tahu. Oh, lucu banget kayak aku. Fansnya kayak sekolah anak. Lucu banget kayak aku. Seumuran kayak Kimi kan, nggak tahu mungkin 16 atau. Kayak nggak ngerti. Ya? Nggak mirip. Mirip. Itu banyak printer-printeran. Iya sabar. Ya, makasih ya. Makasih ya. Next. Terus udah lewat. Kayak kakak-kakak ceweknya. Lari, iya, terus kak gitu kan. Wannya ditutup lagi. Aku jadi sakit, jatuh apa ya. Terus ternyatanya, kakak JKT48 ya bilang gitu. Terus teman satu lagi nya wannya, aku pengen ya, melihat wannya gitu. Makasih ya, makasih. Aku pake ini aku buat aku pakai nanti. Makasih Kak Elshan atas kasih hantunya. Terus ada ini. Ternyata tahu kan. What this terus is? Kayak di belakang juga masih ada teman. Gak usah kepo deh. Iya, ini sarung tangan. Boleh minta foto enggak? Gitu, makasih ya atas tapi sarung tangannya. Tapi bisa foto kan. Jadi aku kayak bilang makasih Kevin. Makasih ya Kevin atas emas batangnya. Enggak sopan ya. Maaf ya Kak Kevin. Maaf ya Kak Kevin atas emas batangnya. Maaf banget. Makasih ya. Parah. Enggak parah. Ih, dia tuh kadang pengen dipanggil Ade. Makasih Kak Fatur atas kasih hantunya. Enggak bisa foto jadi aku Korea. Tapi aku itu dari awal kayak gitu. Korea. Aku baru cerita kayak gini, tapi aku jujur udah lucu banget. Banyak ketemu sama fans. Lucu banget Korea. Kalau aku nyamuk ke situ aku Korea. Kalau aku nyamuk Korea. Kayak anak ini, aku sopan kok, aku masih SMP tuh. Kalian enggak tahu apa aja ya? Kok Kevin aslinya siap, begitu guys. Kevin itu aslinya begitu guys. Kalau aku dia senang dipanggil paling muda. Pokoknya aku kalau tempel kulkas. Banyak ketemu sama fans. Sayang tempel di kulkas kosan hilang aja aku simpen. Tapi papi aku juga bilang jangan terlalu sombong. Kosan rumah. Kelihatan sombong. Jadi guys, kalian harus terus ini. Terus harus kasih tahu yang kakak. Aku lucu banget ini kayak aku. Maaf ya kakak tuh jadi aku enggak tahu kakak. Senang Miusha. Maaf ya kalau aku nya terlalu kelihatan sombong. Udah aku juga kan dia tahu. Itu China ya. Bercanda guys. Bercanda. Sarahyo. Kamu. Aku jujur senang banget tuh. Makasih Kak Fatur atas dis apa diskobel atas kasih hantunya. Fansnya enggak tahu kalau New jeans. Ke mall kan terus enggak ada yang New jeans. Kalau enggak ada jidat yang, mana? Hari ini iya jidat. Oke, aku gitu guys. Kalau aku nya jajan. Tapi lucu banget. Makasih ya. Makasih Pak Atom. Pasti ada next. Kita open yang ini. Jadi kita open ya. Lucky, aku happy soalnya hari ini ada yang tahu aku. Aduh, hari ini aku sendiri ya, soalnya hari ini enggak tahu yang aku kayak itu gitu. Apa? Jadi aku jujur senang banget. Terus ini new jeans. Ini tadi ada fans aku tahu kayak gitu. Oh, ini tadi di mall ini ada yang tahu aku kayak gitu telepon tuh jam 12 guys. Kita open ya. Aku jujur senang banget. New jeans. Jadi, terima kasih ya, tapi maaf banget ya, kita open. New jeans. Nanti kalian harus bikin yang kata itu ya. Maaf ya, nanti kita kapan-kapan foto atau video call aja ya. Oke. Okay. Maaf ya. Aku senang banget bisa ketemu tapi
Nah, izin pamit dan besok udah Senin. Semangat. Iya, semangat juga ya. Semangat fighting. Dalam mana naik? Dalam. Mama di hati aku siapa? Minji. Minji. Hani. Ada eventnya, iya. Aku udah Daniel. Terus Daniel bilang ada eventnya, bilang gitu. Tapi aku takut Daniel kelihatan. Blon, blon. Blon. Makasih Kak Denby atas kasih hantunya. Herin. Herin. Aku pintar banget. Hyein. Minji, kembaran aku. Ngobrolnya sama kakak-kakak ekspektif itu aku nggak pintar. Guys. Kembaran aku, makasih Kak Denby atas kasih hantunya. Kembaran aku juga. Kembaran aku juga. Kembaran aku juga. Adek aku hari ini chat sama Nala kan sebelum ketemu. Terus aku bilang cewek aku darin, darlin gitu. Ternyata Nalanya mau OTW aja. Aku bilang hati-hati my darling. Terus Nalanya bilang my princess. Kata Nala ship my princess guys. Wah Hanipam, cinta aku. Thank you ya. Wah okay. Udah lah tadi udah. Makasih ya kamu Kamsahamida, lucu banget. Dan juga lucu banget. Makasih ya. Naira, tahu gak? Kita ngobrolnya beda-beda. Terus kayak pusing gitu jadinya. Soalnya aku kita itu enggak kelihatan mata-mata dua-duanya kan. Jadi enggak kelihatan mata kamu. Jadi aku bingung, kamu ngobrol sama siapa? Tidak, kayak kelihatannya ngobrol sama aku. Iya, aku pusing dari tadi kayak yang situ kayak iya ini kak. Terus aku kayak, "Hah?" Itu kayak ini lah, ngomong apa gitu. Lebih pesennya aku, kan suara kamu berisik. Ah, kita ya, sama-sama ya, live tapi beda topik. Lebih pesennya fans tau. Iya, mereka dengar ngomongan ya. Kita. Maaf ya fans ya. Jadi kamu harus cepet unboxingnya. Ya udah bareng aja live-nya. Ikan ya, aku ya. Kan harus live. Kata-kata haru kata-kata haru kata-kata hari ini typo. Ih malu aku mah dia typo. Ih aku mah malu typo-typo begitu. Typo apa? Typo tulisannya typo dia kayak kamu typo-typo. Oh, kayak aku. Terima kasih. Ya udah maaf. Enggak ya bercanda ya. Salam ya. Manusia. Bercanda. Iya, orang manusia. Benar. Ah bercanda. Kasih ya. Bercanda. Ih jangan marah-marah. Makasih ya Kak Jep ya atas kasih hantunya. Kamu juga sering typo ya. Masih inget sih sumpah. Sorry. Sorry. Next. Aku dapat ini herbal. Ih gemes. Live jidat live pony. Aku mah lucu banget ini mah aku ready to pajama drive. Pajama drive. Ih lucu banget. Ini harusnya buat mata ya, guys. Naila kata Olin kamu sombong sempat. Penutup kepala. Guys, ini aku mau cerita ini. Penutup kepala. Banyak cerita. Kemarin kan aku mau kata-kata ke mall sama hari ini. Kata-kata hari ini ya adalah iri banget. Kalau Oni mah ya kelihatan iri kan kayak kata-kata hari ini. Kok Naila kenapa ya? Ajak aku kayak gitu. Semangat hari ini harus semangat. Apapun rintangannya harus semangat. Apapun rintangannya harus semangat. Tapi kalau mau main harus kasih tahu aku dulu. Kalau mau telepon siapa-siapa, kalau mau pergi harus telepon aku dulu. Oninya bilang gitu. Ih Oni iri banget ya. Apa sih enggak kamu mah? Oke, yaudah. Sampai yang begitu. Ya aku main lagi ya. Tapi bukan sama kamu. Ya. Terus
kalau Olin itu di depan live, di depan kalian itu kayak apa? Aku bukan sombong banget kan? Apa? Makasih Kak Jess atas kasih hantunya. Kata-kata Olin, hari ini harus semangat ya hari ini ya. Gitu kan. Apapun guys, apapun yang kalian lakukan hari ini harus semangat karena apa yang kalian lakukan hari ini kalau kalian semangat semuanya pasti akan Aku hari ini enggak ada apa-apa, aku gak sibuk, aku harus ngomong, tapi Naila juga pusing, guys. Aku harus ngomong tapi Naila juga ngomong jadi aku kayak pusing. Aku lagi serius. Aku juga. Terus aku lupa aku. Oke, kamu dulu. Oke. Okay. Jadi ya kemol kan terus kasih kesas aja ya atas kasih nantinya. Ya, pokoknya kayak Olin itu marah banget kok enggak ajak aku. Jadi aku bilang nanti malam ada latihan sama rumah kita itu terlalu jauh banget. Jadi aku cuma ajaknya Kimi doang. Soalnya kita cuma mau makan doang. Ceritain dong kenapa kamu salting. Ya. Sumpah ya kemarin salting kenapa? Hari ngomong ke aku. Oh, enggak apa enggak salting. Kan, tapi bisa telepon, bisa aja. Emang aku salting. Kan, rumahnya Jakarta. Enggak gitu. Salting. Aku enggak ya, salting. Olin itu kayak enggak mau sama aku. Mungkin ya di depannya kayak cool-cool abang-abang mas-mas. Aku enggak salting. Aku enggak salting. Ini banget. Aku nggak salting. Ya. Terus aku sekarang. Jadi tuh. Okay. Jadi tuh yeah. Kemarin tuh. Jadi tuh kemarin tuh guys, aku tuh. Aku tuh lagi live kan, live radio kan sama Olin. Terus tuh aku kan ngomong, aku kan lagi emang lagi suka samain hypen kan guys. Terus aku lagi ada biasnya, aku lagi biasin Jungwon. Ya, aku lagi biasin Jungwon. Terus tiba-tiba kangennya kenapa ini kayaknya aku harus hapus dulu deh pada sapa kamu tangan aku. Terus tuh abis itu abis itu aku ngomong apa? Oh ini nonton katanya. Ah biarin aja dia mah. Terus abis itu Olin maaf ya aku udah ngomong kamu nyari kok aku. Terus abis itu apa ya? Tadi aku ngomong apa Naila? Prasetyo ya. Lucu. Iya, aku emang lucu. Makasih. Aku emang lucu. Bisa. Kan bisa susah banget. Tuh kan langsung keluar guys orangnya emang begitu guys. Di apa di? Kenapa dia tiba-tiba di si beruang itu? Ada suratnya aku taruh di tempat yang berpisah. Makasih. Harus next ya. Di rumah Kak Adel. Iya, lagi.
Mirip Ayu, makasih ya. Makasih, emang aku mirip banget sama Ayu. Kamsahamnida. Makasih, emang aku kembaran Ayu. Kamsahamnida. Mana boneka sapi mirip kamu? Dih, katanya Dih. Oh iya, terus aku cerita lagi nih, aku serius sekarang. Aku. Nah, terus abis itu terus abis itu tiba-tiba si Olin tuh datengin aku, guys. Olin datengin aku. Terus aku ngomong kayak gini ke Olin. Biasa aku jungun gitu lah kira-kiranya. Biasa aku jungun gitu. Ih. Gitu. Cepet ya. Ya, gitu. Terus abis itu tiba-tiba si Olin ini ngomong kayak gini ke aku. Aku mirip Jungwon. Terus aku kayak gini kan. Terus dia ngomong sama aku aja, terus aku kayak, hah? Ngerti gak sih? Terus tuh dia ngegombalin for real, yang kayak aku gak ngerti dia kenapa ngegombal ke aku, padahal aku tuh cewek. Terus dia tuh kayak, dia ketawa, maksudnya kayak why? Aku cewek juga gitu, kayak dia kayak gitu, kayak terus dia tuh kayak punya kepuasan sendiri gitu loh. Iya, sampai aku salting. Iya, kayak gitu kira-kiranya. Ya, kayak gitu. Dia kan salting. Enggak, aku enggak salting. Bisa iri sama Naila. Stop. Aku enggak salting. Ya percaya, iya. Aku nggak salting, aku nggak salting. Oh gitu, iya. Kata-kata penyemangat untuk Lana. Semangat hari ini ya. Kalau Nalanya dekat sama Lana, aku langsung iri. Dekat sama Nacha, aku langsung iri. Tapi kalau Nala mah nggak bisa. Tunggu guys, aku orang gampang iri. Iya. 14 September hari libur nasional. Berarti kalian seneng dong. Karena hari libur nasional. Iya nggak sih? Emang iya? Emang beneran libur hari libur nasional? Oke, kalau akunya kayaknya mau bobo, jadi sekarang kita baca podium. Wah, terus, nah itu dia bang. Hah? Riza, terima kasih Kak Riza. Lana tutor gen 13, sarannya dong. By the way, baca dong Lana. Wey. Sarannya, saran buat kamu yang mau gen 13, menurut aku ya. Menurut aku kamu tuh pede aja guys, sumpah pede itu sengaruh itu. Tapi itu. Terima kasih kalian Nautika. Nomor 5. Enggak apa-apa. Nomor 5. Kafaturu. Terima kasih Kafaturu. Nomor 4. Kafatur. Kafatur. Oke, nomor 4 Kaden. Oh ya. Terima kasih Kaden B. Ini kok pada pindah-pindah gitu ya Kaden B. Pindah-pindah ya? Terus bagus. Ya. Terus nomor 3 Kisa, arigato gozaimasu Kisa. Ya tahu. Omobiyo kimite arigato. Oh, dalam Jepang. Terus nomor 2 Kak Afa, terima kasih Kak Afa. Nomor 1 Kak Dana, terima kasih Kak Dana. Oke. Sekarang kita bobo. Jadi abis itu kalian harus pede, pokoknya pede banget. Pertama tuh kalian harus ya, pede, harus sepede pede itu. Walaupun mau bobo juga harus pede. Kayak gitu bobo nih. Oke sayang, sudah. Udah selesai aku. Jadi aku sekarang mau live. Terus abis itu terus abis itu guys, kalian harus pede banget, harus semangat. Kalian kayaknya harus tahu basic JKT48 dulu, kayak misalnya di JKT48 ada teater gitu, kayak gitu. Makasih ya Neil atas emas batangnya. Makasih ya Neil. Kalau udah tahu langsung. Enggak, maksud aku tuh bukan maksudnya bukan lagu-lagunya, kayak misalnya kayak oh di JKT itu ada setlist, oh di JKT itu ada teater, oh di JKT itu membernya segini gitu loh, pengetahuan yang dasar kayak misalnya kamu baru masuk JKT48 terus kamu tuh
tahu setlist. Oh, setlist tuh ini. Oh, setlist tuh ada berapa gitu loh. Makasih Kak Dian atas emas batangnya. Makasih Kak Dian. Ceritanya lagi kerja sambil nonton nih Kak Dian. Kita open gak yang ini nih? Kok belum selesai ya? Siap. Yes, belum. Oke. Oh, libur. Oh, libur. Oh, libur. Open. Makasih Jessica Kacang atas kasih hantunya. Kita open lagi ya. Kita buka dulu ya dari cover si jelek. Makasih ya cover si jelek. Kita open. Apa ini? Ada stiker lana. Wah. Aku dikasih ini, guys. Stiker lana. Lana. Ini aku dikasih versi banyaknya. Makasih ya kak versi jelek ya. Kamsahamnida kak versi jelek. Kamsahamnida jongmai. Makasih ya kak versi jelek ya. Atas stiker lana-lana-lana-lananya. WK apa? Iya kayak gitu semuanya. Menurut aku ya cara gak ada satu gak ada surat juga sih ada ya. Makasih ya kak, makasih kak. Ya gak stempel di jidat. Ya jidat aku udah ada poni. Ayo gue cinta yowe. Udah ada poni. Next aku buka dari ini. Dari kak Ram dan Ando. Kita buka ya dari kak Ram dan Ando. Kita open. Apa? Bentar lagi. 800. Oh, hebatnya. TikToker handal. Oke. Terus. Makasih ya kak Ram dan Ando. Kamsahamnida. Ada ininya. Nanti aku mau baca. Aku tuh seneng baca terpisah gitu. Makasih banget. Lucu banget. Cinnamon roll. I like it. Makasih banyak. Wah. Bangun. Makasih banyak. Makasih banyak cinnamon roll. Ini cinnamon roll kan? Hem, apa sih? Hem. Ea apa? Tiba-tiba kok Ea? Ayo bu. Kenapa dia tiba-tiba Ea? Kenapa dia tiba-tiba Ea? Di orang ngetik aja diomelin. Enggak diomelin kamu mah. Siapa yang diomelin? Guys, aku tuh kalau ngomong kayak gini tuh gak ngomel. Aku mah real gak ngomel. Udah lihat desain aku? Udah. Makasih Kak Flora. Atas Kak Floranya. Makasih ya. Kamsahamnida. Guys, lucu banget ya. Gemat, terima kasih banyak ya Kak Ram dan Ando. Makasih banyak Kak Ram dan Ando. Lucu banget. Next kita buka ya. Cincayo. Next kita buka ini. Dari Kak It's Me Tan. Kita buka. Ini kemarin udah dibuka duluan guys sama Olin itu. Ya mah buka beneran sama Olin. Jadi kan kayak lucu gitu ya guys. Terus dibuka duluan sama dia karena kelucu. Terus jadinya aku spoiler deh isinya. Makasih Kak Irginya Flora atas Kak Floranya. Kita open ya. Wah, apa ini? Ada ini. Ada apa sih yang buat taruh ini ya? Ini gitu. Terus habis itu Oh?
pura-pura kaget. Iya, lanyard. Iya, lanyard. Makasih ya, Kak. Gara-gara Olin jadi ketahuan duluan. Aku mah Lana saran baju sama celananya harus pendek. Iya, ikutin. Itu sama aku ya? Ikutan, iya, sama kamu. Mau lihat bajunya. Iya, nanti tunggu-tunggu. Ikutan apa? Apa tadi? Ikutan sama yang Kak Ola lakuin. Aku kayak sama persis sama yang Kak Ola yang begini. Itu tuh aku sama banget kayak Kak Ola, guys, yang kayak gitu. Kayak ikutin aja. Ana mirip Kirby. Kirby siapa? Kirby siapa? Aku cek ya, Kirby siapa? Kirby siapa? Kirby? Guys, beda banget lo bulat sama lonjong kayak gini, guys. Sakit deh hati aku deh, sumpah. Sumpah. Aku gitu. Guys, ya udah, aku mah lucu gak apa-apa. Aku mah baik banget, gak apa-apa. Cica yo. Aku dapat ini, guys. Wow, ini bajunya. Itu. Iya. Keren banget. Mau lihat. Ah, keren banget. Ayo kita bareng pakai ya. Iya, nanti ya. Iya. Kayak serigala. Iya, keren. Wah, keren. Makasih, Kak. Makasih ya, Kakak. Sarang iu. Lucu banget ini, pasti aku pakai. Tunggu ya, guys. Sabar ya, guys. Sabar ya, guys. Serigala. Ini serigala ya? Ini serigala. Emang ini apa? Okami. Hah? Okami. Serigala kan? Iya kalau. Itu serigala. Kucing garong. Beruang. Gajah. Sapi. Sapi. Ternyata tuh yang gak jelas tuh bukan aku, Naira. Apa? Yang gak jelas tuh ternyata bukan aku. Siapa? Oh, kok gitu? Enggak ya, bercanda. Oh, bercanda. Gak apa-apa. Makasih ya, Nek Il atas 11 batangnya. Makasih ya. Enggak, bercanda. Ih, pada sakit hati. Tapi kalian juga ditanya, malah bilangnya sapi. Ini jelas-jelas bukan sapi. Ih, udahlah, gak apa-apa. Kita sama-sama gak jelas. Ayo, ulurkan tangan. Salam kenal, gak jelas. Salam kenal. Makasih ya, Kak Fatur, atas kasih hantunya. Yes. Udah salaman, gak mau tahu. Kalian juga gak jelas, gak mau tahu. Kita sama-sama gak jelas. Yay. Kita sama-sama gak jelas. Yay. Yay. Makasih ya. Yay. Kita lipat dulu. Makasih ya, Kak, atas
bajunya nemu lucu. Ini pasti aku bakal pakai, nggak lucu sih, keren keren. Makasih ya, pasti aku bakal pakai. Yes. Next, kita open yang ini. Open? Open enggak? Ada orangnya nih. Open enggak? Yang ini open enggak? Aku yang itu enggak. Open enggak? Open? Open tak yang ini. Oh. Oke. Kita open yang ini dulu. Kita buka ya. Dari emot ngantuk. Aku enggak tahu sih emot ngantuk itu siapa ya. I don't know. Wow. Lucu. Ini aku. Makasih banyak Kareno Only atas jet pribadinya. Makasih Kareno Only, sarangnya Kareno Only. Makasih ya Kak Reno Only. Reno Only? Tuh. Itu cari aja kembarannya. Wah, kembarannya pasti. Kembarannya Erin ya. Ya. Makasih ya. Makasih Kak Ical atas jet pribadinya. Hati-hati ya besok ya di jet pribadinya. Hati-hati flightnya. Oke. hati-hati ya. Alright. Makasih Kak Elshan atas keselamatannya. Makasih Kak. Kembarannya Erin ya. Hmm. Kan kamu OC-nya Erin juga. Kembar 6. Oh, aku mah udah tahu kembarnya siapa aja. Thank you. Iya. Stay health di sana, stay safe juga. Alright. Makasih Kak Dicae atas keselamatannya. Oke. Aku udah tahu kayaknya kembar 6. Erin. Kupu-kupu. Makasih Kak atas kupu-kupunya, kupu Erin. Olin. Nala, Nacia, gak tahu deh, banyak deh. Musim panas sampai Oh iya. Oh my god, jangan lupa. Ya, so tahu. Ih, gak tahu. Iya aku mah nggak tak, ya udah deh, maaf. Makasih ya Kak Kenneth atas kesalahannya. Maaf deh. Minum air putih ya Kak, jangan sampai nggak minum air putih ya, please ya, minum air putih. Oke. Tunggu, aku mau ambil yang di sini. Jauh banget. Nih dari Kak Chris Emha. Ini pas aku datangnya itu, pas aku lagi BDRKJ guys, pas aku lagi BDRKJ sama Kak Kelly, terus sama Nina Tutachi ya, abis itu sama siapa lagi, sama Rika Budiman, terus sama siapa lagi, sama Trisha Agatha, terus sama siapa lagi, terus sama siapa lagi, terus sama siapa lagi? Sama Leticia Morin. Mantap. Oke. Kita open ya dari Kak Chris MH. Wih, ini ada suratnya. Aku taruh sini dulu deh. Apa nih emot dingin? Kenapa nih tiba-tiba emot dingin? Ayo guyo. Iga boy ya. Apa ini? Kok kayak kelinci-kelinci gitu ya? Kosong. Ini mah lucunya buat Naira. Lucu banget. Naira suka ya begini-begini, aku juga suka. Cocok. Pasti cocok banget buat kita. Kita.
Iya, aku mah lucu banget pakai ini. Kelinci. Ah, oh, makasih ya Kak Krisya. Nanti aku pakai pas live. Pasti gemes banget aku pakai ini. Soalnya aku lagi pakai ini, soalnya aku lagi menjadi orang Korea. 안녕하세요. 저는 아우라입니다. Yay. Makasih Kak Aldo Rizky atas kesantunya. Kebesaran. Enggak kok. Ini kayak oversize gitu enggak sih? Ya enggak apa-apa. Masih bisa dipakai kok yang penting, oke? Okay. Makasih ya Kak. Kamsahamnida ya. Makasih Kak Ditya atas kesantunya. Makasih ya Kak Chris MH atas kelincinya. Jaket kelincinya. Oke, kita ini ya. Kita lipat dulu. Karena kayaknya sudah malam, guys. Aku jadi harus buru-buru, tapi masih ada banyak yang belum aku iniin. Jadi kita harus lebih buru-buru dan cepat-cepat. Oke. Okay. Oke. Okay. Makasih Kak Jessica, Jessica Chang atas kasih lantunya. Makasih Jessica Chang. Katanya semuanya ya udah pengen Jessica Chang. Next ya, dari Kak ya. Ya putus juga, guys. Ini kadang dari sananya kadang kan suka kok ketarik gitu loh. Ah, maaf ya Kak Yanto Spakbor. Makasih ya Kak Yanto Spakbor. Makasih Kak Yanto Spakbor. Enggak dirobek, enggak dirusak. Enggak dirobek, enggak dirusak, enggak sengaja. Kamu mah nggak sengaja ini mah aku mah nggak sengaja kita buka ya apa ini kita buka dari Kak Yanto Spakbor. Spakbor ya Spakbor Kak Yanto Spakbor. Kita ini ada suratnya, kita taruh sini. Okay, kita open. Apakah ini? Wow, di sini ada apa nih? Gak tahu ini logo apa. Terus di sini ada tulisannya, "You could never be us because you aren't us. There are a million people just like us who dress like us, walk and act like us, and just might be the next best thing, but not quite last." Yeah, real guys, this is real. It's a squatters, nobody like us. Kenapa dia bawa baju ini juga? Dia udah buka duluan. Iya, aduh keren deh. Kenapa itu dia? Dia itu sama kayak aku. Jadi besok dia mau pakai ini. Tapi kan besok aku PKL ya, jadi COT. Gak apa-apa. Aku mau pakai yang lain dulu, nanti pas latihan aku pakai ini. Oke. Soalnya kan dressnya harus kayak orang kerja. Makasih ya Kak Yanto Spakbor. Kak Spakbor. Makasih Kak. Next ya, kita buka apa nih? Wah, aduh, jauh. Ada ini. Makasih Kak Dicca ya atas kasih hantunya. Kita open ya. Ini aku gak tahu dari siapa, soalnya namanya udah kerobek begini, guys, pas aku datang. Tapi tuh ada di bawahnya tuh ada apa sih namanya, ada lana gitu, aku dikasih sama Nacia ada lana, tapi gak ada namanya, parah banget, gak dirobekin. Enggak guys, real, karena tuh kan kita cari-cari. Nah itu begini.
tahu nanti komen ya yang tahu dari siapa. Soalnya nggak ada suratnya juga, nggak dikasih surat. Makasih Kak Juan atas kesehatannya. Soalnya beneran guys, ini real, aku nggak bercanda, kayak nggak ada gitu loh. Kadang tuh suka gitu guys, kan kita cari-cari mungkin agak kerobek gitu. Ih, nggak tahu. Oh, ini ada suratnya. Katanya, hai Kak Lana, baju sama kardigannya jangan lupa dipakai ya. Tapi di sini baju doang, nggak ada kardigannya. Nanti deh ya guys, yuk. Soalnya aku dikasihnya sama Nacia udah begini guys. Nanti ya aku nanya Nacia. Real, cincayol, aku tanya nanti nih Nacia Tachia. Cinca, hafal nama aku nggak? Dari tadi ngomong Nina Tunacia tapi nggak hafal nama. Wah, kamu parah banget tadi guys, dia ngomong Nina Tunacia. Emang apa? Nina Tunacia, apa namanya? Nggak hafal. Nina Tunacia kak? Sumpah! Beneran, jangan bohong. Kalau Naila Abigail kan? Kalau Naila itu sumpah! Parah banget guys, dia ngomong Nina Tunacia. Emang bukan? Apa tadi kamu ngomong apa? Nina? Nila? Udah Nila Tuna. Wow. Enggak tahu. Ajarin. Jangan gitu. Iya, iya. Nina. Nina. Tuta. Iya. Emang bedanya apa? Kamu Nina Tuna. Tuna itu ikan. Oh. Ih, kamu mah parah banget. Nina Tuna. Tuta. Tuta Cia. Kamu Nina Tuna Cia. Nina Tuna Cia. Iya. Nina Tuta Cia. Oke. Okay. Lucu sumpah. Nina Tunacia. Nina Tunacia. Ya. Susah banget. Tadi kamu kalau ngomongnya Nila, Nila itu ikan juga. I love you sayang, I love you. Enggak, Nacia, aku jadi kamu ngambek. Enggak hafal sama kamu. Alana kan? Aulana. Aku nggak mau ajarin deh kalau yang itu. Aurelia. Oke. Okay. Nggak boleh dia mah. Nggak boleh. Alana betul nggak? Alana. Alana. Aurelia. Depannya bukan Aurelia. Alana kan tapi. Iya. Aurelia itu bukan kali Cilia. Aku juga Aurelia. Oh iya. Enggak. Soalnya aku baru kasih tahu aku namanya Aurelia. Oh iya. Naira Suji Aurel. Iya. Naira Suji Aurelia. Iya. Aku baru kasih tahu guys. Mungkin banyak nggak tahu aku. Iya. Aurel. Aurel. Kamunya baru tahu. Bukan Aurel. 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 Jadi aku kalau dipanggil tuh Hel. Jadi kayak Rahel gitu. Hel gitu. Rahel. Stop. Rahel. Aurel. Beneran. Iya, Aurel. Aurel Alana. Kok kira Aurelia? Oke, Aurel Alana. Iya. Ya, nama aku keren banget. Tahu nggak aku nanya kenapa sih pah ada H-nya? Terus papaku jawab apa? Biar beda aja. Kan mempersulit ya. Iya. Keren banget. Dulu tuh makanya aku tuh namanya Aurel. Aku tuh dulu senengnya Aurel gitu kan. Karena tuh Aurel susah.
Terus aku nanya, papa kenapa harus ada hanya? Terus papa aku ngomong, ya biar beda aja gitu. Terus aku kayak gitu. Iya, harus beda. Kayak gitu. Arhal Alana Nomalia apa-apaan ya? Wow, aku dapat ini. Hah, lucu banget. Bahasa Jepang. Mau lihat. Apa tulisannya? Pocket Toneko ini kayak kucingnya kucing. Di ini. Oh, kucing pocket. Di pocket. Oh, yeah. Lucu banget. Ini gemes banget. Amatasia, please kasih tahu kalau kamu dari mana biar aku tahu nanti aku cari, oke? Tidur gak sih udah malam ini? Kamu udah tidur? Iya, eh, kamu udah ngobrol dimana? Sama Oni berdua. Iya, sabar. Iya, sabar. Iya, sebentar lagi. Sabar. Naira Chang, tolong yang. Gak mau. Ah, tolong banget. Gak mau. Enggak deh, udah selesai abisnya. Gift-nya. Sisa yang ini. Nih, sisa satu. Ini dari emot batu. Aku nggak tahu emot batu tuh siapa sih. Anonim. Anomali nonim. Anonim. Besok sekolah, besok PKL. PKL. Besok PKL. Ini dari emot batu. Emot batu, emot dingin. PKL. Give aku kemarin belum ada kak, belum dateng kak. Cinta your peka hell peka apa PKL dipercaya enggak, aku PKL jadi JLT, aku desain, aku dapat ini. Wah, Kuromi and Melody, makasih ya. Makasih ya, Alomali. Ini makasih Jessica Chang atas kasih hatinya. Makasih ya. Kasamitang. Gak peka beneran dong, gak peka apa? Peka apa? Peka apa? Peka kenapa? Hah? Is kenapa? Pekalongan. Kenapa pekalongan? Pengarkaran. Pekarangan. Pekahel. Hah? Peka. Oh, PKL. Oh, PK. Iya. Oh my god, PKL. Oke. PKL. Oke, tuh orang lain aja tuh, enggak itu kamunya. Aduh. Aku yang lain juga pada enggak nyampe ya. Aku mah kaget banget peka-peka gitu tiba-tiba. PK apa ya? Aku bingung juga kan PK. Pikachu. Pikachu. Lanjut, oke. Next. Aku gak ngerti sih maksudnya dikasih ini apa. Cuman tuh kayak aku sebenarnya udah hafal sih. Aku udah hafal ya. Ini mah gimana ya aku ngasih taunya. Aku udah hafal. Enak aja ini ada siapa. Kayaknya ini orangnya deh. Kayaknya anak oh. Ya. Ya dia mah. Sumpah dia kayaknya dia dulu tuh pas zaman-zaman Oreo. Zaman-zaman Blackpink. Zaman-zaman sama Blackpink tuh dia ngeluar deh carinya deh mah aku kayak gitu.
Yes, nge-lag. Yes, nge-lag. Oke, okay, ini gift. Ini suratnya aku taruh di tempat lain ya, katanya. Hah? Si tengnya poni samping happy pada Bekasi alay lemot tua bocil. Itu pokoknya apaan sih ini mah haters, aku enggak suka deh haters. Apa itu haters-haters? Cinta ya. Makasih ya tapi ya atas giftnya ya guys. Karena giftnya sudah habis, aku akan end live hari ini. Yeay, makasih ya Kak Jeb atas kasih hantunya. No bridging, yes bridging. Jaga kesehatan ya kamu Rel, jangan kebanyakan begadang. Iya kamu juga ya, jaga kesehatan ya. Oke, okay, jaga kesehatan. Jaga kesehatan please kamu juga, oke. Okay? Give aku doa aja enggak apa-apa. Enggak apa-apa, gimana ya semua give itu bermanfaat, guys. Semua give itu bermanfaat banget. Namanya hadiah pasti bermanfaat kan? Apapun itu, doa ke, surat ke, apa ke, itu semuanya tuh baju ke, atau mainan ke atau apa tuh pasti bermanfaat semua buat aku. Namanya hadiah, hadiah tuh pasti yang namanya hadiah itu bermanfaat. Asik gitu guys. Perlengkapan kos berguna enggak? Berguna dong, masa enggak berguna? Enggak mau bye-bye om. Aurel sudah dewasa guys, aku tuh aslinya dewasa, cuman ini tuh emang cuman kelihatannya doang gak dewasa, cuman emang dewasa banget anaknya. Kayak sedewasa itu, kayak aku tuh jadi takut tambah dewasa. Asik. Takut tambah usia. Cinta yo. Aku udah dewasa guys, cinta yo. Cie dikit lagi seumuran, gak. Tua, ih kamu juga tua. Tua, ih tuan siapa aku sama kamu. Maaf ya, kalau di teater kayak ini. Wuuu, applause. Wah, terus aku gini. Ya aku malu deh, kayak kemarin tuh yang pas aku ngomong kayak gitu, aku kenapa begini. Apa maksud tuh kalian mah gak tahu klip-klip video aku mah aku tontonin. Klip-klip video aku sendiri. Dia kenapa sih guys? Ih kamu gak nonton ya klip video aku ya? Sedih deh aku deh. Karena aku sedih, aku mau pecahin podium aja. Guys, real, aku lagi ngedesain. Desain. Iya, aku masih ada photocard aku di situ. Aku pajang photocard aku sendiri, bayangin guys. Wow, debak, cinta yo. Tapi yang paling gede Jungwon. Yang paling gede Jungwon, Jungwon. Udah lah ya, kita enggak usah ngomongin Jungwon. Oke. Okay. Salam self love, oke. Semangat anak-anak, Nek. Kamu juga semangat ya. Fighting ya, fighting ya. Fighting ya. Ripka, R-nya ada berapa? Gak tau, ah males ngitung. Kamu hitung aja sendiri, kamu aja gak ngitung kan. Lana baru mau PKLK, aku udah mau kelar. Oh iya, ajarin aku desain please. Aduh, aku takut deh sama itu deh. Aduh. Jungwon, Jungwon love 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 katanya. Terus aku dapat ini dari Kakak Zem. Katanya bukanya pas 14 September. Kita tunggu ya guys, pas 14 September kita buka ya. Ini aku simpan dulu. 14 ya sekarang aja enggak sih? Kamu mah ribet. Dia suruhnya 14 September. Oke. Okay. Oke, okay, makasih ya. Kamsahamnida. Makasih. Kita bacain podium ya. 14 September hari apa emang yang enggak tahu? Hari apa ya 14 September?
angkanya cantik sih, hari Sabtu. Angka cantik gitu sih, kayak orangnya. Ya gak sih? Kayak cantik. Oke. Minggu. 14. Hah, demi apa? Konser Bruno Mars? Aku lagi suka banget guys lagunya yang baru itu. If the world was end. Sumpah, FOMO ya. Apa maksudnya FOMO? Ya aku nonton tanggal 14. Lah katanya tanggal 14. Emang sampai berapa hari? Banyak juga ya harinya. Tapi aku pengen nonton Adele guys, tapi Adele gak ada di sini, belum ada world tour lagi dia. Adele. Aku pengen nonton Adele, Ariana Grande. Ya kan? Aku pengen banget nonton Adele, tau gak sih? Kayaknya merinding deh kalau nonton Adele beneran. Waduh. Adele. Weh. Beda ya. Aku getok ya. Tuh kan aku enggak jadi baca podium tuh, aku tuh bingung deh. Aku tuh sama diri aku sendiri, aku tuh kayak selalu pengen membacakan podium. Tapi tuh aku selalu punya topik yang aku ingin bahas. Aku dari tadi tunggu kamu baca podium. Sumpah, aku begitu dari kemarin, tau enggak? Aku kayak ngomong, aku mau baca podium. Tapi aku 30 menit enggak baca-baca. Oke, aku mau baca ya sekarang. Oke, aku baca. Abis baca, aku mau tidur. Kita baca dulu. Kita baca dari nomor 13. Nomor 13 ada Kak Fatur. Makasih banyak ya Kak Fatur. Kasih Kak Fatur sarang ya. Terus abis itu nomor 12 ada Kak Kenneth Nicholas. Makasih banyak Kak Kenneth Nicholas. Yeay, makasih Kak. Terus nomor 11 ada Kak Denby. Makasih banyak Kak Denby. Makasih Kak Denby. Terus nomor 10 ada Kak Cody. Makasih Kak Cody. Makasih banyak Kak Cody. Cody atas nomor 10 ya. Terus nomor 9 ada Dek Nizar Arya. Makasih ya Dek Nizar ya. Dek Nizar, makasih Dek Nizar. Sarang yuk. Makasih ya Nizar ya. Kamsahamnida Nizar. Kita seumuran. Makasih Nizar. Terus habis itu nomor 8 ada Kak Ditya ya. Makasih banyak namanya Kimiwa. Namanya Kiminiwa. Susah nih namanya. Namanya wa Ditya des. Nah itu. Watashi namanya wa Ditya des. Makasih banyak. Terus nomor 7 ada Kak Jeps. You September. Makasih ya Kak Jeb ya. Terus nomor 6 ada Kak Ram dan Ichiro. Ichiro Chiro, Chichiro Chirera, Chichiro Chiro. Makasih Kak Ram dan Ichiro. Terus habis itu nomor 5 ada Kak Dian. Tidur Kak Dian. Semangat Kak Dian kerjanya. Selagi Kak Dian. Pasti pusing ya mendesain sambil mendengar suara ini. Semangat ya Kak Dian ya. Kak Dian nih kayaknya udah kerja deh. Oh iya, sorry gak lupa Kak Dian. Kak Dian sarangnya yo. Tadi udah diomong ya parents. Tadi udah diomong, padahal. Aku mah kesel sama kamu. Ya maaf ya, pecah. Aku lupa, cinca yo. Maaf ya. Terus Dian terlana-lana. Woi, aku bilangin Kak Kety ya. Makasih Kak Dian. Terus habis itu nomor 4 ada Neil. Makasih ya Neil. Neil. Kalau di Korea Neil itu hari ini tahu. Neil. Neiren. Neiren. Neil. Iya enggak sih? Hari ini lupa. Makasih ya Neil ya. Tidur emot ngantuk. Nail art. Aku suka nail art. Makasih ya nail art.
Nggak ikutan. Itu orang Prancis yang begitu. Nggak ikutan. Makasih ya, Neil. Nggak ikutan. Itu orang Prancis yang begitu. Terus abis itu nomor 3 ada Kevin emot batu yang sepertinya udah tidur. Makasih ya, Koh Kevin yang sudah tidur. Dek Kevin ini sepertinya udah tidur guys. Dia udah bobo deh kayaknya deh besok. Soalnya udah hari Senin. Oke, makasih ya. Makasih, cinta yul. Terus abis itu nomor 2 ada Kak Reno Oli, makasih banyak Kak Reno Oli. Reno Oli Lana. Makasih Kak Reno sarangnya. Makasih ya Kak Reno. Terus abis itu nomor 1 ada Kak Icalong. Wah, kenapa tuh namanya Icalong tuh? Kalian mau dijelasin tapi lama banget dijelasinnya itu mah. Cinta yur. If Brad dengerin Daryl, pengantar bobo, siap. Makasih, sabar. Yeay, cinta yur. Makasih ya Kak Ical ya. Makasih Kak Ical. Kamsahamnida Kak Ical. Dengerinnya di jangkot. Wah, ini tuh orang gak baik guys. Dia haters. Cinta yur haters. Makasih ya Kak Ical. Besok safe flight ya. Oke ya, minum air putih terus. Oke, bye semuanya. Selamat tidur. Bye-bye. Bye-bye. 안녕.